Halo, selamat datang di channel MTL Manhua. Kali ini komik Chapter 76 dari komik Sword Martial. Sword Immortal Martial Emperor. Oke, bagi yang belum subscribe channel ini, ayo di subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Di sini ya, si siapa itu namanya, si Lian sedang menaiki kudanya ya. Dia sedang menaiki kudanya menuju Tianzhuo Dinasti. Kemudian di saat perjalanan dia disergap ya oleh seorang berpakaian hitam ya, di mana dia ditutupi mukanya, diserang. Nah, kemudian diserang itu si Lian berhasil untuk menghalau ya. Berhasil menghalau serangan tersebut. Kemudian dia mundur. Nah, itu mundur dan bertanya, "Siapa kamu? Orang yang akan membunuhmu?" Kata orang tiga. Jadi ada orang tiga yang menyergap Lian. "Beri alasan mengapa kalian ingin membunuhku," kata Lian. Kemudian si siapa ini namanya ya, orang yang berpakaian hitam, kemudian menunjuk kepada Lian ya. Dia menunjuk, kemudian mereka mulai menyerang Lian. Kemudian orang yang menyerang tadi ditendang oleh seseorang. Nah, itu kemudian mereka mundur karena tendangan tadi. Ternyata itu adalah senior Sister Lee, katanya. Mereka bertiga terkejut. Kemudian Lian melihat cewek tersebut, ternyata dia mengikutinya. Kemudian si Li Tianjiu ini berkata, "Kamu itu tahu aku ya," katanya. Kemudian si siapa ini namanya, orang berjubah ini ya, berkata, "Kamu tidak ada urusannya, tidak usah ikut campur kamu," katanya seperti itu ya. Kemudian Li Tianjiu berkata, "Pergilah." Kemudian mereka bertiga mulai menyerang. Nah, kemudian akan tetapi dengan gampang oleh Li Tianjiu menghajar mereka, hingga mereka sekarang terkapar ya. Hanya dengan satu keserangan saja mereka terkapar ya. Hahaha. Kemudian dia berkata kepada Lian, "Sudah ditangani." Lian berkata, "Terus apa?" katanya. "Tentu saja, berikan aku
misi itu, katanya. Tidak, aku tidak mintamu melakukannya. Jadi aku tidak akan memberikan misi itu. Kamu, katanya, sangat apa namanya ya, katanya, sangat keras kepala dan tidak bisa beradaptasi, tidak baik menjadi kultivator. Nah, kemudian Lian menuju ketiga orang itu. Siapa yang mengirim kalian? Katakan, katanya. Kemudian orang itu tidak mau. Tidak mau ya. Tidak mau mereka untuk menyebutkannya. Tidak mau menyebutkan siapa yang mengirim mereka karena mereka mempunyai integritas. Kemudian si Lian berkata, "Aku akan membunuhmu," katanya seperti itu. Kemudian ya mereka mulai mengaku mereka disuruh senior yang Yuan Zhen ya. Yang Yuan Zhen. Kemudian disuruh juga karena si Muki. Jadi karena si Muki maka juga karena Teacher Bayun ya. Jadi Teacher Bayun juga kemudian si Lian mulai mengambil kudanya ya. Dia menaiki kuda dan mau pergi. "Ayo pergi," katanya. Kata Lian kepada kudanya. Kemudian si cewek itu berkata, "Apakah tidak ada tidak bisa bicara?" "Tidak, buat apa aku memberikannya kepadamu?" Expand nomor 5 terus tap fill ya. Select. Oke, setelah itu kita tunggu prosesnya, teman-teman. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah. Kalau seperti itu kita bisa masukkan kata-katanya. Moment later ya, setelah beberapa saat kemudian. Ini kita pilih yang ini. Kita perbesar sampai 36 ya. Kurang besar sudah cukup. Woo, ini.